Ini dia bug game Plan vs Zombie Fusion versi 2.1.3 yang wajib kalian cobain. Kalau nggak kalian cobain, takutnya di update depan udah di fix. Langsung aja, ayo kita cobain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama gua Man Arya Ramadan di game Plants vs Zombie Fusion ya. Oke, jadi sesuai di opening kita bakalan cobain 3 bug yang ada di game Plants vs Zombie Fusion ini ya, di versi 2.1.3. Nah, sebelum game ini kan sebentar lagi bakal update, gua gak tahu pokoknya intinya bulan ini pasti bakalan update bro. Kayaknya bakal update, soalnya udah dikasih tahu sama yang buat modnya katanya bakal update. Nah, kita sebelum ini di fix, kita cobain bugnya dulu bro. Nah, ini bugnya ini ada, kita mainnya di Are You Sure aja ya, soalnya biar cepet. Nah, ini bugnya kita bakalan cobain di minigame teman-teman sekalian. Kita bakal minigame di level editor. Nah, di sini gua bakalan pilih zombinya. Ini bakal gua aktifin. Untuk mataharinya gue setting 10.000. Kalau nanti bakal gue hitung. Untuk zombinya gue bakal pakai football zombie ya. Ini biarin apa ya, biar cepet lah ya mungkin ya, biar dia cepet lari ya mungkin ya. Nah, biar cepet makan seret gitu ya. Nah, soalnya nanti kalian lihat aja sendiri ya. Nah, ininya kita setting 3 aja dan ya udah kita bakalan cobain. Let's go. Nah, ini kita setting dulu mapnya. Kita pilih mapnya nggak kelihatan ya. Pokoknya mapnya kita pilih yang 6 lane di siang hari ya. Nah, kita cobain ya, langsung kita quit, langsung kita main di level custom. Nah, untuk bug yang pertama gua bakalan cobain bug ya, pokoknya bug inilah. Ya, pokoknya kalian lihat aja deh ya. Let's go, kita boleh bisa pakai ini. Harus pakai ini. Ini bug yang pertama ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini udah belum ya? Mungkin udah ya, mungkin ya. Ya, mungkin ini aja sih. Ini untuk pertama ya. Untuk yang pertama bug-nya seperti ini. Lupa ini gua kocak. Ya, wajib itu, bro. Ini wajib ya, yang untuk matahari itu wajib, bro. Wajib kalian bawa ya. Nah, jadi bug-nya kayak gini, teman-teman sekalian. Kalian buat aja di sini. Nah, di sini kita bebas, kita pakai Kipli. Nah, ini yang kecil. Terus yang kiplinya boleh kita campur jadi begini juga bisa, atau kiplinya nampaknya kiplinya kayak gini boleh, atau pakai kipli 2 biji gabungin, bebas bro, kayak gini juga bisa, atau pakai kipli kecil lagi bisa, pokoknya bebas bro. Kalian boleh pakai yang kecil, boleh pakai yang gede ya. Dan ini kiplinya bisa kalian gabungin es juga, atau nah ini bisa jadi kalian nggak jadiin gatling ya, bebas lah pokoknya, bebas lah bro ya, bebas sebebas-bebasnya kalian ya. Nah, di sini titik pentingnya di sini bro, titik pentingnya di sini. Nah, kalian di sini buat obsidian. Nah, sini kalian buat obsidian, kita buat walnut obsidian. Nah, kita taruh di bagian sini, terus di sini kita kasih ini, dan di depan kita kasih obsidian lagi. Kita buat obsidian di depan. Nah, jadi ini bug-nya tuh jatuhnya numbalin obsidian ini, bro. Bug-nya jatuhnya numbalin obsidian yang ini nih, numbalin obsidian yang di sebelah sini. Jadi nanti ini bakal nembak terus tapi ini bakalan menghasilkan matahari dan tapi numbalin yang ini, bro. Numbalin yang ini. Intinya gitu ya. Nah, langsung aja ya kita cobain ya. Ini kita abisin. Nah, ini dia. Pokoknya kita fullin lah ya. Nah, kalau kalian lihat ya, ini gue udah catet, teman-teman juga sekalian, gue sudah catet. Kita catet 5050 ya. Kira-kira dapat mataharinya berapa, bro? Kalau ini kelar, satu ini kelar, dapat mataharinya berapa ya? 5050, hitung bro, 5050 ya. Dapat mataharinya berapa? Langsung aja yuk kita cobain. Ya, kalian bisa lihat nih, ini bug-nya matahari. Set. Kalian nanti bakal brrrr tuh. Matahari bro, 5050 ya, ingat 5050. Tuh, kalian bisa lihat ini yang ditumbalin adalah obsidiannya, teman-teman sekalian. Obsidian bakal ditumbalin. Jadi tembakannya ini, mereka semua ini kipli-kipli kecil dan kipli besar ini, terkipli-kiplinya ini nembakannya nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk ke zombie ini, zombie rugby ini ya.
Gak ada yang masuk teman-teman sekalian. Serangan mereka gak ada yang masuk. Oke, nanti kalau ini udah hancur baru serangannya bakalan masuk. Salah satu ini. Nah, ini satu udah ada yang hancur nih. Satu sudah ada yang hancur teman-teman sekalian. Satu udah ada yang hancur nih. Nah, lihat. Lihat, udah mau mati. Lihat, udah mau mati nih, Bro. Ini udah mau mati nih. Ah. Oh, numbalin yang di depan juga ternyata anjir. Bro, numbalin yang di depan juga, Bro. Wah, tuh, kalian bisa lihat. Ini enggak hancur loh ini. Ini enggak hancur loh ini. Nih kalau kalian lihat nih, kalian lihat mouse gua nih. Lihat mouse gua. Nih. Yang ini enggak hancur, Bro. Nah, ini baru hancur nih. Ini baru hancur nih. Ini baru hancur. Asli. Wah, berarti numbalin kiri kanan ya. Obsidiannya ditumbalin di kiri kanan anjir. Ya bentar, ini gua pindahin dulu facecam-nya. Ini ganggu facecam-nya. Facecam-nya ganggu. Nah. Tuh. Jadi numbalin kiri dan kanan, Bro. Wah, keren gelo. Gelo keren banget anjay. Wah. Wah gila bro, baru tahu gue ini sumpah. Ini bug ini gue baru tahu. Gue baru tahu kalau ternyata numbalin dua obsidian bro. Jadi kiri sama kanan dihempet itu numbalin ternyata. Gue gak tahu itu sumpah, gue gak tahu bro. Gue baru tahu ini gue. Wah gila broken. Oke kita lihat dapat berapa duitnya ya. Kita lihat dapat berapa duitnya bro. Oke kita cepetin aja ya. Oke let's go. Dapat duitnya berapa? Anjir gak mati-mati bro. Oke, lihat. Wah, anjir, Pak. Banyak, Pak, duitnya, Pak. Tadi 5.050. Oke. Wah. Dah. Nah, dah ya. Dapat berapa, Bro? Oke, kita lihat. 1 2 3 4 5 6. 1.153.150 tadi 5.050. Nah untuk hasilnya kalian bisa lihat di ya ini ya. Kalian lihat ya untuk hasilnya kayak gitu ya hasilnya ya. Anjir banyak bener bro. Modal 10.000 doang anjir. Oke sekarang kita lanjutin bug yang berikutnya. Oke ini dia teman-temanku sekalian tanaman yang berikutnya ya atau bug yang berikutnya ya. Nah ini cukup untuk bug pakai ini doang. Jadi kita bakalan numbalin ini bro. Kita bakalan numbalin dua ini ya. Kita bakalan numbalin obsidian dan numbalin ini. Kalian lihat aja lah ya untuk formasinya ya. Nah di sini gue bakalan buat king mungkin ya. Gue bakal buat king buat apa sih namanya biarin nggak jebol lah. Nah ini opsional doang ya untuk ini opsional ya. Oke langsung aja kita cobain. Nah jadi untuk resepnya itu kita bakalan numbalin bunga matahari bro. Oke sabar ya, gue cepetin dulu. Gue bakal buat Godzilla dulu biarin belakang gue kuat. Nah ini dia teman-teman gue sekalian. Bang kamu kenapa buat Godzilla ya? Ini biarin pertahanan belakang gue kuat ya. Jadi kalian jangan perhatiin Godzillanya teman-teman sekalian ya. Kalian jangan perhatiin Godzillanya. Kita hanya fokus untuk di sini bro. Nah di sini jadi untuk wajibnya kalian harus buat talnut obsidian dulu. Kita buat talnut obsidian. Nah ini ya ini pokoknya Godzillanya jangan diperhatiin dah ya. Ini buat biarin pertahanan belakang kita aman. Nah di sini wajib dulu buat talnut obsidian. Nah jadi di sini kita bakalan numbalin talnut obsidian dan king walnut lah ya jatuhnya ya. Oke kalian bisa lihat untuk bunganya segini ya. Untuk mataharinya 4.225 nih. 4.225 ya. Oke let's go. Nah jadi untuk rotasinya seperti ini. Jadi nanti gue takutnya ini gue kasih Godzilla karena takutnya biar nggak jebol bro. Soalnya kan kita main di ini takutnya jebol. Soalnya kita cuma pengen lihat nih hasilnya berapa ya. Kalau udah ini abis nih dua ini abis udah dapetnya berapa ya. Oke let's go langsung aja kita cobain. Nih dapat berapa duitnya ya. Let's go. Let's go bro. Nah ini kita cepetin aja ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nah ini yang ditumbalin. Jadi ada dua bro yang ditumbalin. Kita numbalin walnut, king walnut ya, dan king talnut bro. Jadi ini yang kemakan nih talnutnya, bukan walnutnya yang kemakan ya. Oke let's go langsung aja kita cepetin. Oke kira-kira dapat berapa duit? Apakah duitnya lebih banyak dari yang tadi? Nah
coba tulis di kolom komentar, lebanyakan mana. Oke, kita lihat duitnya banyakan mana. Let's go. Let's go. Tadi duitnya berapa anjir tadi? 1 juta ya? 1 juta berapa, Bu? 1 juta apa 2 juta anjir? Gue lupa, Bu. Oke, talutnya masih bertahan. Nah, ini gua kenapa pakai Godzilla ya? Takutnya kalau gua enggak pakai Godzilla nanti ada yang jebol, Bro. Salah satu ada yang jebol, enggak ada defense-nya kita. Kita enggak punya defense. Jadi, ya kita lihat aja ya dapat duitnya berapa ya. Oke, let's go. Ini kenapa gua milih zombinya yang rugby, yang bawa rugby ya? Karena mereka yang cepat makannya, mereka bisa nyegesit, Bro, ya. Enggak kayak tadi. Tadi itu agak lambat BTW. Oke, let's go. Udah mulai datang teman-temannya. Nah, ini udah mulai jebol, udah mau jebol nih. Yang atas atau yang bawah nih jebol nih, teman-teman sekalian. Ya, lihat nih. Yang atas jebol nih. Kalau kata gue yang atas jebol. Udah malah yang itu yang jebol, Bro. Nah, itu fungsinya. Fungsinya Godzilla, Bro. Untuk nahan mereka ini yang belum jebol. Nah, itu fungsinya Godzilla ya, teman-temanku sekalian ya. Nah, terima kasih Godzilla sudah menahan. Nah, yang bawah udah mulai jebol juga, yang bawah. Berapa kira-kira berapa duitnya? Gila, Bro, udah enggak kelihatan, Bro. Bro, udah enggak kelihatan, Bro. Lihat. Wah. Wah. Wah, duitnya enggak tahu nih banyakan mana nih. Wah, lihat, Bro. Udah enggak kelihatan anjir. Langsung cepet banget anjir ngambil duitnya, ngambil mataharinya. Oke, tinggal dua lagi. Oke, dua lagi, let's go. Dua lagi. Anjir, Godzilla-nya hilang satu. Godzilla hilang satu, adik-adik. Oke, satu lagi, let's go, satu lagi. Ayo, satu lagi, dapat berapa matahari kira-kira? Oke, jebol. Nah, tuh. 2.030.700, Bro. 2.030.700. Nah, ya 20.700 dikurangin sama hasil tadi. Hasil pertama tadi, hasil pemakaian tadi. Nah, dapatnya segini. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bug yang berikutnya. Oke, masih berhubungan dengan bug matahari. Di sini difficulty-nya gua turunin. Jadi untuk bug matahari ini kalian harus pakai ini nih, dua ini wajib dan kalian bawa ini dan ini. Nah, udah. Cukup dua ini aja, Bro. Empat ini adalah wajibnya ya. Wajibnya empat ini. Ini bug apa, Bang? Nah, kalian lihat sendiri ya nih bug-nya ya. Oke, jadi di sini gua untuk pertahanan depannya gua bakalan pakai obsidian mungkin ya. Depannya kita tahan pakai obsidian. Yuk, let's go. Nah, jadi cukup seperti ini. Nah, yang wajib ini dan ini. Dan ini dua ini, tiga ini cuman opsional doang ya. Oke, let's go. Langsung aja kita cobain. Nah, pertama gua bakal buat obsidian dulu. Gua bakalan buat King Talnut Obsidian ya. Jadi obsidian seperti ini. Lalu kita buat Kipli. Kita buat Kipli dan matahari gabung jadi satu. Dan ini lagi kita buat Kipli lagi sama ini. Dan ini kita buat Kipli sama ini lagi. Langsung ini kita kasih cabai 2 biji. Dan ini kita kasih cabai lagi 2 biji. Dan ini kita kasih cabai lagi 2 biji. Langsung depan kita kasih lagi Kipli dan matahari. Langsung kita gabungin lagi ini dan cabai 2 biji. Langsung aja ini cabai 2 biji lagi. Dan lihat, langsung aja kalian lihat. Kalian bakal melihat sesuatu yang pokoknya intinya jangan terangin layar HP kalian ya. Kalau kalian main di HP jangan terangin layar HP kalian ya. Oke, langsung aja. Ini dia. Ini dia bug-nya, Bro ya. Let's go. Oh, apa tuh? Kalian kelihatan nggak? Kelihatan nggak barusan? Auto nge-flash, Bro. Auto nge-flash, Bro. Wow, mataharinya jadi gede, anjay. Bang, mata gua sakit, Bang. Nge-flash, Bang. Waduh, ini sumpah nih buat kalian yang mainnya di HP. Jadi nanti lah tahu-tahu langsung terang, Bro. Tuh. Ya. Nah, ini ya untuk bug-nya ya. Ada gitu doang, Bro. Tuh. Kayak kita cepetin ya. Kalian bisa lihat nih. Ini kalau kita cepetin, kita sama aja kayak disco ya, teman-teman sekalian ya. Kita cepetin kita jadi disco nih. Wah.
Udah jadi disco, bro. Disco gak sih? Ya, itu. Disco, let's go. Nah, ini kita coba, ini kita hapus. Kita coba, ini kita patiin ya. Cuman ini kita taruh di taruh sini coba. Nah, ini kita jajal aja ya, teman-teman sekalian ya. Kita cobain. Eits. Oke, siap-siap teman-temanku sekalian. Kita bakalan merasakan disco-disco gaming di game Plant vs Zombie Fusion. Let's go. Wah. Oke, kita coba tinggal lagi. Disco. Wah, nge-flash bang, jadi nge-flash tuh, lihat bro. Ini bug nih ya sih tuh. Matahari jadi gede bang. Ini gua kagak tahu ya, ini ngaruh ke damage apa enggak mataharinya gede begini, gua kagak tahu. Buat teman-teman yang tahu, matahari ini ngaruh ke damage apa enggak, coba kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira ngaruh ke damage apa enggak teman-teman sekalian tuh. Bung 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 bung. Yaudah kita cepetin aja ya, kita langsung aja disco gaming bro. Langsung aja kalian cobain di rumah bro. HP kalian tapi jangan terang-terang ya, nanti hancur nanti HP-nya bro. No, gede banget. Langsung disco gak sih? No, anjir disco bro. Real disco anjir. Disco. Desa dan muda, yuk kewer-kewer. Miskin dan kaya, yuk kewer-kewer. Semua gembira, yuk kewer-kewer. Wer-ew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 er. Dialogasi masa muda, pamerjui. Jangan diprovokasi, ayo kewer-kewer. Bersama Plant vs Zombie. Di saran muda, ayo kewer-kewer. Dini dan kaya, ayo kewer-kewer. Semua gembira di kewer-kewer. Wer-wer-wer-wer. No, kok jadi kok malah jadi lagu kewer-kewer. Kocak gamingnya. Nah, dah kalian cobain aja bro. Ini tadi untuk bug-nya ya. Ber. Udah, dah kelar ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Itu dia tadi 3 bug yang ada di game Plant vs Zombie Fusion versi 2.1.3 yang wajib kalian cobain, karena sebentar lagi bakalan ada update untuk Plant vs Zombie ini ya, untuk di bulan ini. Gak, pokoknya di bulan ini bro, kalian pantengin aja konten kreator favorit kalian yang membahas tentang tutorial ya. Pokoknya kalian pantengin aja teman-teman gue semua itu, teman-teman gue ya, karena mungkin mereka bakal buat tutorialnya untuk update selanjutnya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gas, cobain bro 3 bug ini bro. Ya, jadi untuk yang nomor 1 apa yang nomor 2 gue gak tahu yang menang yang mana. Kayaknya yang menang yang nomor 2 atau gak tau lah. Soalnya belum gue hitung, nanti kalau habis gue edit ini baru gue hitung ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa dicobain bug-nya sebelum di fix, karena bulan ini bakal update gamenya ke versi 2.1.4 ya. Oke, yaudah, terima kasih buat teman-teman udah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next content Plant vs Zombie Fusion yang berikutnya. Dadah.